Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Ya, di video kali ini kita akan mereview mbak-mbak SPG yang jaga di Gias 2021. Kita langsung saja menuju booth mereka masing-masing. Kami ada di Audi dan ini penjaganya yang ramah sekali. Nah, kakaknya ini ramah sekali, sepertinya kita pernah bertemu ya kak. Ya, dia menjaga Audi A5. Bagi teman-teman yang mau ke booth ini, silahkan datang langsung. Dan ini mbak dari Nissan yang ramah sekali berwarna biru. Dan ini adalah bagian Daihatsu, booth paling meriah. Dan mbak-mbaknya sangat luar biasa, ramah. Ini booth Pertamina. Ya, Pertamina, my Pertamina. Ini kakak-kakaknya ramah sekali. Kami suka turbo. Booth Pertamina. Suzuki juga, ya bagian motornya ada juga kakak-kakak kita dari SPG-nya dari Suzuki yang ramah dan siap melayani Anda. Dan kami di booth-nya Kia dan ini penjaganya yang sama-sama cantik seperti yang sudah-sudah dan ramah. Dan kita di booth-nya Lumar dan ini ada mbak-mbak penjaganya yang cantik dan ramah. Silakan datang ke booth-nya Lumar yang ada di samping dari bagian luar Mini dan BMW. Dan ada, yes, ini dia. Ini Lexus UX 300e electric vehicle, teman-teman. Dan ada RX 300 Sport, RX 300. Ya, kamu suka ini. Ya. Dan ini mbak-mbak dari NG yang cantik dan baik hati, teman-teman. Luar biasa NG. Kami suka NG. Morris Jaren. Yeah. Kita lihat. Indah sekali NG ini, teman-teman. Ini Morris Jaren. Dan ini ada games-nya. Honda Sensing Experience. Menggunakan VR. Ya, seperti ibu-ibu ini. Dia sedang menggunakan VR. Dibantu oleh mbak-mbaknya yang cantik ini. Sebagainya di sini ternyata kita cari-cari dari tadi. Mbak-mbaknya memakai baju warna merah serta celana. Ini sporty ya. Dan di atas ada Expander Cross yang facelift. Expander Cross lagi. Kita lanjut ke booth berikutnya. Persis di depan booth Isuzu ada booth Auto.com. Ya, hello Auto.com. Kalau elektrik, duduk sini. Lihat. Mbak-mbak penjaganya ramah banget. Kalau di sini dia mau majang Kona elektrik dan ada chargernya. Setelah di sini kita lihat. Ya, banyak mbak-mbaknya di sini yang jaga dan mobilnya listrik. Di sini ada mobil hybridnya banyak. Ini penjaga dari Puso. Dan lanjut ke booth Hino. Nah, di sini memajang ambulan dan mbak-mbaknya di sini berwarna merah bajunya.